Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak cakap tentang macam mana kita nak subscribe satu-satu channel. Ada orang tanya aku macam mana nak subscribe. Ada seorang tanya aku macam mana kita nak subscribe. Dah tengok YouTube, dah boleh like, tapi nak subscribe tak tahu. Kali ni aku nak tunjuk macam mana kita nak subscribe. Okey, aku akan ajak daripada kita kena create satu. Tak kisahlah kalau kita tak ada channel YouTube pun tak ada masalah kalau nak subscribe orang. Kecuali yang penting kita kena ada satu benda ni saja. Gmail. Google Mail kita kena ada. Gmail ni Google Mail lah. Yang kita kena daftar dengan Google, yang kita kena daftar dengan Google lah. Okey, jom aku tunjuk macam mana kita nak subscribe. Okey, baik. Okey, kita dah sampai dekat kita panggil ni google.com. Okey, kalau korang tak tahu, bila korang buka, contoh aku tutup dulu. Okey, maaf dengan notifikasi ni. Okey, first kali cari Google Chrome. Okey, nak buka Google Chrome, tengok di sebelah atas ni. Okey, di sebelah atas ni ada satu dia panggil Gmail. Kataan Gmail, klik kataan Gmail tu. And then yang ni aku dah ada email aku yang adalah. Kalau korang ni kena daftar email baru. Macam mana nak daftar email baru? Dia akan keluar macam ni. Dan create account. Okay, for myself ataupun manage for my business. Aku suggest untuk myself lah. Kalau korang tak buat business apa. Okay, korang letak nama, contoh korang letak lagilah contoh nama apa. Okey, Muhammad Safwan. Itulah sini nama kita punya bin. Itulah kita bin lah, Muhammad Safwan Akmal. Okey, lepas tu username ni macam mana kita nak cari username kita. Okey, kalau boleh kombinasi huruf number dengan tak kisahlah itulah apa nama titik ke apa ke yang kita panggil apa tu period kot, period lah kan. Contoh macam ni, first kali kita buat, kalau dia Safwan kita eja Safwan semua huruf kecil lah. Safwan titik Akmal 99 contoh. Ok, Safwan titik dot Akmal 99 gmail.com. ok, ni email. Lepas tu tak password kita. Password terpulang kat korang nak buat apa. Kalau boleh kombinasi lah antara huruf dan number. Okay, dah ni tekan next. Dah isi semua, klik next. Oh, confirmation tak sama. Masih lagi tak sama. Okay, kita ubah bagi sama. Aku rasa macam tekan sama dah. Okay, okay, kalau tak sama kita bagi sama jugalah. Okey, dah sama, dia akan masuk ke suruhnya. Optional lah, kalau korang nak letak nombor telefon pun tak ada masalah. Letaklah nombor telefon berapa pun. Kalau macam aku nak letak nombor telefon, tak payah letak lah. Ni recovery email. Aku letak email aku, recovery. Contoh, taufikil@gmail.com. Okey. Letaklah bulan korang beranak tahun bila kan. Mungkin 1999 contoh. Gender letaklah male ke ataupun ikut korang lah nak buat ni. Lepas tu dan next. Okay, korang dah scroll dia keluar I agree. Klik I agree. Okay, dah agree. Tunggu saat lah. Line internet dia balik kepada line internet kita. Kalau line internet kita okay, aku rasa tak ada masalah. Cepat masuk. Alright, dah masuk dah ke dalam Gmail. Dah selesai masuk dalam Gmail.
ikutlah dia orang punya ni kan. Kau klik, okay, pick your team. Okay, rasa team mana nak ambil kan. Letaklah ni kan. Okay, lepas tu save. Ha. Lepas tu import contact. Ha, contact daripada email mana kalau korang rasa contact korang nak pakai. To learn how to use Gmail, semua ada dekat help and trick. Okay. Get Gmail for mobile. Change profile image. Ha, ini terpulang kat korang lah nak buat image apa. Okay, dah settle. Dah settle semua. Dia, ini adalah Gmail korang. Okay, dah ada Gmail korang. Baru korang masuk ke YouTube. Okay, korang masuk ke YouTube. Nampak di sebelah kanan yang aku ajar itu masa upload video. Klik sign in. Okay, sign in. Okay, dia secara automatik dah masuk dah. Safwan Akmal, Safwan.akmal99@gmail.com. Okay, dah masuk semua dah. Kalau korang tak mau buat channel, korang tak payahlah create a channel kan? Korang macam ni je lah, biar macam ni. Lepas tu korang masuk, contoh masuk apa, carilah. Okay, contoh macam aku buka Kapu Channel kan. Klik Kapu Channel. Okay, tengok video. Pilih mana-mana satu video yang korang nak tengok. Korang rasa, kalau aku, aku rasa nak tengok yang video terbaru. Buka video terbaru. Okey. Kita dengar, kita tengok sampai habis dulu video ni. Oh, video ni berapa minit ? Okey, video ni 17 minit. Jadi kita kena tunggu selama 17 minit. Kan? Korang tengok sampai habis. Okey, sambil kita tengok video yang ditayangkan ni kan, sementara nak habis tu, korang boleh tekan like. Okey. Okey, dah tekan like. Okey, dia akan jadi biru macam tu. Okey, bila dia jadi biru, korang boleh letakkan komen. Korang nak letak komen macam mana korang nak letak komen tu terpulang kepada korang kan. Korang rasa oh betul lah kan. Tundih lah. Dia komen dia berkenaan dengan video. Berkenaan video. Video kata berbaloi ke, emo free atau berbayar. Okey, dah tengok bagi habis. Korang rasa nak tunggu bagi habis? Tunggu. Okey, kita tunggu dulu bagi habis. Jangan lagi sekali subscribe lagi. Tunggu, kita tunggu sampai habis. Mungkin like dulu. Okey, tuan. Bila nak habis. Okey, bila nak dekat habis macam ni. Okey, nak dekat habis tengok video tu nak habis lah. Ha, okey, dia settle keseluruhan video ni. Dah settle, tengok, tunggu bagi dia finish already lah. Ok, dia jadi macam ni. Ni kira dah habis, dah penghabisan. Korang korang nak tekan subscribe pun boleh. Kalau korang nak apa nama, untuk nak komen dulu boleh. Ok, korang komen dulu contoh. Ok, ilmu sangat bermanfaat, contoh kan. And ilmu free atau berbayar kalau kita fokus akan berguna kepada kita. Okey, itu dia terbaik bro. Contoh berdasarkan video yang ditayangkan supaya kita punya komen tidak dianggap spam ataupun tidak dianggap spam ataupun salah. Nanti kita tunggu balasan daripada channel. Okey. Dia dah habis macam tu. Tadi kita dah komen, kita dah like. Dah sampai 17 ni minit ni, bolehlah kita tekan subscribe. Pastikan dah tekan subscribe tu. Bila dah tekan subscribe, pastikan loceng juga ditekan all, supaya notifikasinya akan dapat kat kita dan kita boleh tonton lagi video-video yang dikembangkan dan dikongsikan bersama dengan inilah. Okay, boleh semua. Macam tu cara nak subscribe sebenarnya. Mudah kan? Okay, macam mana tadi? Semua dah faham cara nak subscribe, cara nak create email, create Gmail. Pasti guna Gmail lah. Kita memang kena guna Google untuk subscribe. Okay, dah guna Gmail, dah daftar Gmail. Lepas tu kita dah masuk ke YouTube dan kita sign in kita punya Gmail yang kita buat. Dan kita tengok video sampai habis. Kita like dan komen serta subscribe. Lepas tu
Kalau korang rasa nak buat channel, macam aku tunjuk tadi, tekan balik account kita tu, create channel. Tu dia akan minta kita meletak nama channel dan terus kita ada channel. Tapi kena sentiasa upload lah video. Baik, yang aku tunjuk ni hanya untuk siapa-siapa yang tak faham lagi cara-cara nak subscribe YouTubers-YouTubers di Malaysia ni. Okay, sekarang kau dah tunjuk, insyaAllah korang boleh faham. Buatlah email, tengok video kami, support, like, share dan subscribe. Dan jangan lupa kongsi video ni untuk manfaat untuk semua orang, supaya dia orang pun boleh subscribe video-video YouTubers-YouTubers Malaysia. Assalamualaikum. See you on my next video. Bye-bye.